Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan jiwa nasionalisme, marilah bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya, laporan panitia pelaksana kuliah kerja nyata dari rumah Sistem Pemberdayaan Masyarakat tahun 2020 yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Husnul Qodim MA. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wala al-qail khairun nas anfa'un linnas. Yang kita hormati dan kita bangga, Bapak Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Profesor Dr. Kyai Haji Mahmud MSI, yang kami hormati Bapak Rektor 1 Profesor Dr. Haji Rasyid Rahman, yang kami hormati para waleh yang hadir di depan para kadum, para dekan lingkungan Fakultas Psikologi, ketua lembaga dan sekretaris lembaga, para kampus dan semua pimpinan yang sudah menjadi belum yang mungkin bisa menjadikan satu persatu. Yang kami hormati dosen pembimbing, baik
ahli, juga ketua kelompok, adik-adik peserta semuanya yang berbahagia. Marilah pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari di pagi hari ini, tepatnya tanggal 25 Juli 2020 kita melaksanakan pembukaan pelepasan peserta NPL Sisdamas tahun 2020. Mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya tetap selamat sampai terakhir. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami LP2M sebagai panitia mohon izin rektor pengelola program terkait dengan KKNDR, KKN peserta KKNDR tahun 2020 ini jumlahnya ada 5.232 yang terbagi dalam kelompok. Ketua KKP dalam kelompok itu 378. Kami juga ada dosen pembimbing dari fakultas-fakultas. Kita minta dari fakultas agar dengan konsep KKNDR seperti ini, kami mohon dikirim mewakili dari fakultas-fakultas yang mungkin memenuhi kriteria untuk pelaksanaan KKN. Jumlahnya ada 126. Karena KKN dari rumah ini daring, kami juga memfasilitasi kuota. Kami bekerjasama dengan 5 provider, Telkom, Tri, ya, Serusat, XL dan Axis. Distribusi kuota ini sudah kita mulai lakukan dari tanggal 23 atau 24. Ada beberapa yang sedang proses, terutama adik-adik peserta yang nomornya XL dan Axis. Kami harap untuk menunggu karena hari ini sedang diproses. Karena untuk XL dan Axis ini kami harus ke Jakarta, Jakarta. Mudah-mudahan besok atau mudah-mudahan besok sudah bisa ini. Makanya ada beberapa mungkin dari mahasiswa mungkin mereka belum tahu, maka di acara hari ini kami sampaikan memang untuk XL dan Axis masih belum didistribusi. Bapak Ibu, adik-adik peserta KKN yang kami hormati, kita maklumi bersama KKN di tahun 2020 ini berdasarkan instruksi dan edaran pemerintah, kita maklum bahwa KKN itu dari rumah. Ada hal-hal yang perlu diingat oleh adik-adik peserta, KKN dari rumah itu bersifat individual kegiatannya. Mereka berkarya dan mengabdi di masyarakat sekitar lingkungannya sendiri. Sementara pembimbingan dan koordinasi, konsultasi dan laporannya itu dikoordinasikan dengan ketua KKP yang akan dibimbing oleh dosen pembimbing. Oleh karena itu, saya harapkan adik-adik peserta agar dimanfaatkan dengan baik koordinasinya. Apabila ada problem ketidaktersambungan atau dengan dosen pembimbing atau KKP, maka segera konfirmasikan kepada kami. Kami akan berusaha untuk mengonfirmasi dan mengadvokasi kemungkinan-kemungkinan tersebut. KKN DR di UIN Sunan Gunung Jati ini memang mencoba untuk kekhasan UIN, yaitu KKN
Sisdamas, Sisdabas, KKN dengan metode pemberdayaan masyarakat di tahun 2020, pemberdayaan masyarakat hina masyarakat di masa COVID. Mahasiswa berkarya siswa di lingkungan sendiri. Ini kesempatan sebenarnya bagi mahasiswa untuk mengamalkan ilmunya, mengaplikasikan ilmunya berkarya di lingkungan sendiri. Oleh karena itu, tentu masyarakat di lingkungan sendiri itu bisa menjadi motivator agar berkarya dan mengabdi dengan lebih baik. Yang perlu kami sampaikan dari panitia KKN kali ini mohon diutamakan untuk menjaga keselamatan, menjaga kewaspadaan. Disiplin protokol kesehatan itu menjadi harga mati KKN kali ini. Mari kita bersama-sama mematuhi aturan-aturan, baik aturan juknis maupun SOP yang kita sampaikan selama ini, dan juga protokol kesehatan yang diperintahkan dari pemerintah. Bagi mahasiswa yang belum memahami SOP juga juknis KKN, mohon untuk selalu berkoordinasi dengan dosen pembimbingnya. Kami juga sudah mensosialisasikan, itu bisa di-download dalam web LP2M, dan kita sudah sosialisasikan bulan di web, di YouTube, juga dialog-dialog yang kita lakukan dengan mahasiswa-mahasiswa KKN kali ini. Oleh karena itu, kewaspadaan, menjaga melindungi diri, keluarga, kemudian lingkungan sekitarnya ini menjadi penting yang perlu kami tekankan. Yang terakhir, meskipun KKN diutamakan menjaga kewaspadaan, tapi keseriusan juga menjadi penting karena output dari KKN DR ini adalah laporan dari individu adik-adik nanti di koordinasi dan karya bersama, buku bunga rampai kelompok yang akan kita ISBN-kan, kemudian kita e-book-kan, sehingga nanti kalau itu laporannya tidak bagus, maka adik-adik sendiri yang rugi, karena itu akan dilihat oleh masyarakat umum, akan dibaca melalui online. Di samping juga LP2M akan mencoba menghargaikan tersebut. Oleh karena itu, berarti untuk memotivasi keseriusan ini ada dua faktor. Output itu yang akan dilihat oleh masyarakat melalui online, maupun ketika mahasiswa di sekitar masyarakatnya sendiri yang kenal dengan mahasiswa, sehingga itu menjadi tantangan untuk membuktikan diri bahwa sebagai masyarakat setempat, ini loh saya bisa mengabdi dan berkarya untuk masyarakatnya sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mewakili panitia, kami mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan para pimpinan, juga kolega, dan juga dialog-dialog dan koordinasi yang kami lakukan dengan mahasiswa, sehingga acara ini bisa berjalan lancar. Mudah-mudahan atas dukungan semuanya, KKN DR ini berjalan dengan lancar dan baik, semuanya tetap sehat, dan laporan bisa kan sampai batas waktu akhir September untuk mahasiswa. Saya akhiri, akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan amanat dari Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung sekaligus pelepasan mahasiswa KKN DR Sisdamas tahun 2020 secara simbolis. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Mahmud MSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman para wakil rektor, yang saya hormati teman-teman para dekan di lingkungan UIN Sunan Gunung Jati Bandung, teman-teman kepala biro ini juga hadir dua-duanya, kemudian ketua lembaga yang ada di lingkungan UIN Sunan Gunung Jati Bandung, wabil khusus Sahibul Hajah, Pak Ketua LP2M, beserta ketua-ketua Puslit Pusat Penelitian, khususnya Pusat Penelitian Pengabdian, dan sekretaris juga, serta hadirin semua yang saya hormati, wabil khusus para AKNDR dan para pembimbing, para dosen, kemudian para KKP juga ya di lingkungan peserta KKNDR yang saya banggakan. Pertama, setelah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah serta selawat dan salam kepada baginda Rasul, marilah kita terus-terus tingkatkan syukur kita kepada Allah, karena kita tahu kendatipun dalam suasana wabah corona, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus melaksanakan berbagai kegiatan. Salah satu contohnya, hari ini LP2M melaksanakan kegiatan pelepasan kuliah kerja nyata dari rumah tahun 2020 di masa COVID-19. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ketua LP2M, bahwa kegiatan KKNDR kita laksanakan itu tentu merujuk pada regulasi yang ada. Jadi oleh karena itu, kepada semua pihak, baik mahasiswa, dosen, dan yang lain-lainnya, harap bisa memahami bahwa kegiatan ini kita laksanakan merujuk pada regulasi. Ada regulasi besarannya itu SKB 4 Menteri. 4 Menteri, Dikbud, Agama, Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri itu membuat komitmen bersama terkait dengan persoalan proses pembelajaran dalam situasi COVID-19. Bahwa kesehatan dan keselamatan, baik itu serta di pendidik, tendik, dan lain sebagainya, menjadi prioritas utama dalam hal kebijakan pendidikan. Oleh karena itu,
Sampai saat ini nampaknya di semua perguruan tinggi kuliah masih merujuk atau masih menggunakan daring. Bahkan nampaknya sampai semester apa yang akan datang, semester ganjil. Karena sampai saat ini belum ada yang bisa memberikan jaminan bahwa wabah ini sudah bisa apa hilang di sekitar kita. Nah, termasuk juga KKN. Karena sudah memasuki masa berdasarkan kalender akademik kegiatan KKN, dan ini menjadi rujukan pedoman akademik kita yang tidak mungkin bisa kita hilangkan kegiatan ini atau kita mundurkan. Sebab ketika KKN kita mundurkan, resikonya mahasiswa menjadi terlambat untuk menyelesaikan apa? Studi. Padahal kalau terlambat penyelesaian studi, itu tentu merepotkan untuk mahasiswa, untuk orang tua mahasiswa, termasuk juga merepotkan untuk lembaga terkait dengan akreditasi dan lain sebagainya. Jadi banyak pihak yang kita selamatkan dengan kegiatan KKN apa DR. Idealnya memang pasti kita laksanakan seperti yang biasa-biasa. Tapi melalui kegiatan KKN sekarang ini muncul inspirasi buat saya. Nampaknya ke depan perlu juga kita mengeluarkan terobosan KKN itu berbasis kampung halaman. Supaya apa? Kontrolnya bukan cuma dosen pembimbing, tapi masyarakat sekitar pun tetangga-tetangganya bisa tahu. Dan antum sebagai mahasiswa bisa dirasakan enggak untuk apa? Kita yang menjadi tetangganya. Jadi dugaan saya nanti ini akan membuat lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi. Sebab setahu saya ini Pak Dekan Psikologi, itu ada cerita. Kalau kita kepepet, itu biasanya kadang-kadang kreativitas itu apa? Muncul. Kalau kita nggak pernah kepepet, gitunya, biasanya apa? Enjoy gitu ya. Tapi tertekan, terini muncul itu apa? Kreativitas-kreativitas. Mudah-mudahan dengan misalnya nanti ada terobosan, tentu nanti saya serahkan sepenuhnya teman-teman yang menjadi leading sektornya ini, gimana kira-kira? Bukan berarti kita mau memberatkan beban, ya. Tapi kita kepengen hasil KKN itu betul-betul memberi manfaat yang bisa dirasakan oleh apa? Masyarakat lebih real lagi. Ini tentu menjadi pikiran kita. Atau juga mungkin menjadi pilihan nanti. Boleh ada yang KKN-nya seperti yang barusan saya ceritakan. Atau masih yang konvensional, ngabringgel, mana gitu ya. Segala macam. Saya kira ini juga harus kita lakukan evaluasi untuk apa? Perbaikan dari hari ke hari perihal apa yang kita lakukan lebih real manfaatnya untuk apa? Masyarakat. Sama seperti sekarang KKNDR juga saya titip ini. Ini di masa COVID. Jawa Barat punya apa istilahnya itu? Suara lahir dan batin, apa namanya itu? Lupa saya. Moto ya. Jabar juara lahir dan batin. Nah, oleh mahasiswa UIN yang sedang KKN, coba diisi ini. Semangat Jabar lahir dan batin, juara lahir dan batin itu menghadapi COVID-19. Menghadapi 19, secara lahir, pemerintah, gubernur sudah melakukan langkah-langkah seperti tadi protokol kesehatan, kebiasaan baru, adaptasi kebiasaan baru, ya PSBB kemarin segala macam. Saya kira ini salah satu ikhtiar lahir. Tapi yang batinnya ini tugas mahasiswa KKNDR untuk bagaimana lingkungan sekitar yuk kita hadapi nih COVID-19 dengan cara lahir dan batin. Lahirnya tadi itu protokol kesehatan. Batinnya yuk kita budayakan baca doa yang diajarkan oleh Baginda Rasul. Kalau dibaca 3 kali maka akan apa? Terhindar dari penyakit dari pagi sampai sore. Kalau dibaca sore terhindar sampai pagi. 3 kali 3 kali seperti misalnya bismillahirrahmanirrahim fil ardi wala bisama wa huwa samiul alim. Belum lagi nanti digali lagi sama pembimbingnya. Ada lagi doa yang harus dibaca pada saat dalam perjalanan.
Ada lagi doa ketika masuk ke kampung halaman orang lain. Sebab apa? Tidak boleh gara-gara ada wabah kemudian menjadi mati aktivitas kita. Tentu saja kalau aktivitas nggak berjalan, perekonomian juga akan jadi apa? Masalah nanti. Mungkin akan membuat terpuruk anak bangsa ini. Jadi oleh karena itu, ini juga menjadi bagian yang menurut saya harus diinformasikan oleh mahasiswa peserta KKN-DKN. Yuk kita hadapi. Karena kita sudah punya tadi moto, juara, lahir, dan batin. Hadapi nih persoalan semuanya menggunakan dua pendekatan, lahir dan batin. Dan insya Allah kalau itu dilakukan, tentu akan memberi manfaat yang cukup signifikan untuk masyarakat kita. Harus diawali dulu oleh apa? Para peserta KKN-nya. Nah, ini terkait dengan pelaksanaan KKN-DR. Jadi ada aspek yang tinggi, tadi itu 4 menteri, kemudian juga ada regulasi kita soal pedoman akademik yang memang tidak boleh apa kita abaikan. Kita tidak memaksakan kegiatan secara online apa offline karena pertimbangannya termasuk kuliah saja kayaknya berat. Sebab ada beberapa fakultas kedokteran yang memang harus ada praktek. Tapi resikonya itu harus di-swipe segala macam untuk masuk ke kampus itu. Coba bisa dibayangkan kan? Dan ketika ada yang terpapar tentu menjadi apa? Hambatan. Karena mereka memang untuk kedokteran kayaknya nggak bisa menghindari kecuali dengan cara apa? Praktek langsung. Karena memang sedang misalnya ujian-ujian itu. Nah kalau kita saya kira selagi masih bisa kita olah sedemikian rupa dengan cara apa online, kita akan lakukan secara online. Nah ini saya berharap kepada semua pihak bisa memahami kebijakan yang dilaksanakan oleh kita semua, khususnya melalui LP2N, bahwa KKN-DR ini semata-mata dalam kerangka bagaimana kita bisa menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan akademik tanpa terganggu gara-gara ada apa wabah corona. Muncullah gagasan KKN dari apa rumah. Dan ini juga instruksi. Bahkan saya lihat sekarang bukan cuma lingkungan KKN yang melaksanakan KKN DDR, tapi juga PTN-PTN umum juga melaksanakan KKN apa? DDR. Terkait dengan ini itunya, tadi saya sudah dengar. Bapak-bapak, para pengelola sudah memfasilitasi apa kuota untuk mahasiswa apa yang ikut KKN DDR. Cuma karena memang beragam penggunaan apa kartunya, akibatnya apa ya menjadi apa belum bisa semua, tapi intinya semuanya akan difasilitasi, hanya memang butuh proses gitu karena kita tidak mengetahui persis mahasiswa kita pakai kartu apa saja. Tapi saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman di LP2M yang sudah sedemikian rupa cepat menanggapi dengan kebutuhan mahasiswa. Termasuk juga nanti kita akan melaksanakan wisuda apa? Online. Ini ya mau bagaimana lagi? Sebab apa? Ini juga kan memang amanah dari pedoman apa dari apa regulasi yang kita miliki. Jadi terpaksa kita akan laksanakan. Nah, sekarang sudah kita kirim itu apanya togaknya ke daerah masing-masing. Jadi dana konsumsi kita alihkan jadi dana apa? Pengiriman kan gitu. Togaknya tetap kita apa? Kirim. Tinggal nanti strategi upacara intinya ya dari apa senat dan lain sebagainya. Jadi nyaris semuanya sekarang berbasis apa? Online. Sehingga sekarang kita juga sedang merancang nanti Pak Warik 1 terkait mungkin ke depan ada kuliah juga yang berbasis apa? Online, terutama untuk S2, S3. Sehingga supaya mereka bisa kuliah jarak jauh gitu. Sebab dengan kondisi sekarang maka tadi ada alasan. Nah, oleh karena itu, maka kita juga sekarang sedang memperkuat ruang-ruang kuliah. Insya Allah, Pak Karon dalam waktu tidak lama lagi, semua ruang kuliah kita itu sudah tidak pakai lagi yang konvensional gini. Jadi sudah pakai apa? LCD, apa LCD ya, di apa di ruangan-ruangan. Ini juga tentu budaya baru harus dijaga juga. Sebab pengalaman saya ketika kita pakai Infocus, ada cerita sudah selesai mahasiswa dosennya, tapi infokusnya masih nyala. Terus yang kedua, kadang-kadang remote-nya juga apa? Hilang. Sehingga diganti dengan apa? Tongsis gitu ya. Dicolok dengan apa? Ini juga, ini kan persoalan apa? Budaya.
Jadi oleh karena itu nanti ini harus disosialisasikan supaya dijaga, dirawat apa yang kita miliki. Kan harapan saya nanti setiap fakultas satu ruangan itu ada ruang yang bisa digunakan untuk kuliah semacam apa online itu, yang semacam Zoom gitu ya. Jadi segala macam ini kita akan pikirkan ke sana. Jadi ketika suasana begini, ini kita manfaatkan anggaran-anggaran yang bisa kita olah untuk mengarah ke sana, itu kita manfaatkan. Jadi nggak usah khawatir gitu ya. Ada misalnya menjadi mubazir gitu ya. Insya Allah kita akan arahkan sesuai dengan tepat untuk peningkatan ke depan setelah COVID ini selesai. Ini saudara-saudara sekalian, jadi sekali lagi saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LP2M, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para mahasiswa ya, peserta KKNDR yang bisa memahami berbagai macam kebijakan dalam situasi yang memang tidak seperti apa yang biasanya, sehingga seluruh rangkaian kegiatan kita berbasis apa? Online. Namun demikian, insya Allah tidak akan mengurangi kualitas dari apa proses pembelajaran kita. Kalau kita sama-sama berusaha memanfaatkan momentum yang ada. Saya kira ini Bapak-Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak. Mari kita buka atau kita lepas kegiatan KKNDR ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi, kegiatan kuliah kerja nyata dari rumah masa COVID-19 tahun 2020 dinyatakan dimulai. Semoga apa yang kita kerjakan bernilai untuk umat, dan kita pun yang mengerjakan mendapatkan pahala sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjutkan untuk pelepasan mahasiswa KKNDR Sistema tahun 2020 secara simbolis melalui penyematan Selempang, maka dari itu kami persilakan kepada perwakilan peserta KKNDR, yaitu Saudari Ana Maulidina dari Desa Cipadung, beserta Saudara Rohman Hakim dari Ranca Ekek. Juga kami persilakan kepada perwakilan DPL, Bapak Muhammad Asro SAG MH dari Cileunyi, untuk disematkan oleh Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kami persilakan, dan didampingi oleh Bapak Wakil Rektor 1 beserta Ketua LP2M. Terima kasih kami ucapkan. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik. Dengan disematkannya mahasiswa dan perwakilan DPL barusan, maka dari itu pelepasan kuliah kerja nyata dari rumah kakak atau KKNDR Sisdamas tahun 2020 telah selesai. Mari untuk mengucapkan hamdalah bersama-sama. Semoga lancar KKN-nya walaupun dari rumah. Kami berdoa juga semoga semuanya selalu mendapatkan berkah.
Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selanjutnya kami undang untuk dokumentasi terlebih dahulu pada para perwakilan peserta KKNDR beserta perwakilan DPL.